Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran matematika. Ini video yang pertama. Jadi ada video tentang penalaran ini ada 5 macam ya. Jadi macam-macam soalnya. Yang pertama tentang pola bilangan atau huruf dan konsep bilangan. Ada 20 soal yang akan saya bahas di sini. Jadi agak panjang karena memang saya detailkan ya. Untuk soal yang pertama, suhu rata-rata planet terpanas pada tata surya kita adalah planet Venus. Suhunya adalah 464 derajat Celcius. 464. Nah, ini Venus. Kemudian sedangkan rata-rata suhu terendah adalah planet Neptunus -200. Yang paling rendah itu Neptunus. Itu sama dengan -200 derajat Celcius. Dan rata-rata suhu planet Bumi itu adalah 15 derajat Celcius ini. Perbedaan suhu Saturnus dan Bumi adalah 155 derajat Celcius. Perbedaan berarti besar dikurangi kecil ya. Bisa jadi begini. Saturnus sama Bumi. Saturnus dikurangi Bumi itu sama dengan 155. Saturnus S gitu ya, Buminya adalah 15 gini. 155. Berarti Saturnusnya adalah 155 tambah 15, 170 derajat Celcius. Oke, ada kemungkinan yang lain yaitu Bumi dikurangi Saturnus 155, berarti Buminya ada ya, yaitu 15 min Saturnus sama dengan 155. Nah, tukar berarti 15 dikurangi 155 sama dengan Saturnus, berarti min berapa ini 0,4 min 140 derajat Celcius adalah Saturnus. Ada dua kemungkinan ini. Sedangkan perbedaan suhu Neptunus dan Mars adalah 135 derajat Celcius. Neptunus dan Mars. Nah, ini Neptunus ada. Sama ini ya, Neptunus N dikurangi Mars itu sama dengan berapa tadi? 135 derajat. Neptunusnya adalah -200 min Mars sama dengan 135. Berarti ini -200 -135 sama dengan Mars, -335 derajat sama dengan Mars. Ini tidak mungkin ya, kenapa? Karena ini terendah. Neptunusnya terendah -200. Ini -335 tidak mungkin. Oke, berarti satunya Mars dikurangi Neptunus sama dengan 135. Yang ada tadi apa? Neptunus ya. Mars -200 sama dengan 135. Mars sama dengan 135 -200. Ini plus tadi ya, plus pindah ke kanan jadi min. Sama dengan berapa? -65 derajat Celcius itu adalah Mars. Ini yang benar. Oke, tidak ada planet yang memiliki suhu antara 100 sampai 400. 100 sampai 400. Berarti ini bukan, ini 170 enggak sampai, bukan. Berarti Saturnusnya -140. Nomor planet yang belum diketahui suhunya adalah 2, oke, semuanya 2, kita tidak ngecek. 3, 3 itu apa ini? 15 ya, Bumi. Diketahui Bumi tadi 15 derajat ini, berarti ini bukan. Kemudian ada 6, ada 5, ada 7. Kita cek 7 ya. 7 mendekati 200, ada tadi ya, -200 ini, Neptunus. 7 berarti bukan. -200 sih, 100 derajat Celcius. Kemudian tinggal sudah berarti ini. Jawaban adalah C. Nah, logikanya yang belum diketahui adalah 2, 4 sama nomor 6 karena 7 diketahui. Kemudian nomor 3 juga diketahui. Berikutnya, Mars adalah planet yang menjadi sorotan tentang kemungkinan ada atau tidaknya kehidupan di sana atau mungkin pernah ada atau tidaknya. Namun fakta yang diketahui bahwa suhu yang dingin di Mars tidak mendukung adanya kehidupan. Bahkan suhu di kutub Mars dapat mencapai titik terendah pada negatif 140 derajat Celcius. Suhu tertinggi yang mungkin berdasarkan informasi yang diberikan. Oh ya, informasi yang sebelumnya ini tadi ya. Marsnya berapa ini? Marsnya adalah -65 derajat.
Berarti rata-rata, rata-rata Mars-nya itu adalah -65 derajat Celcius, rata-ratanya -65 derajat Celcius. Suhu tertinggi yang mungkin, nah terendahnya adalah data terendah min itu adalah -140 derajat Celcius. Suhu tertinggi yang mungkin berarti rata-rata itu sama dengan yang tertinggi, max gitu ya, ditambah yang min, max dibagi 2. Nah, rata-ratanya -65, -65 berarti kali 2 ya, sama dengan yang maksimum kita cari, ditambah -140, -140 di sini. Ini berarti -130 derajat. Pindah ke sana jadi +140 derajat. Ini -140 ke kiri, jadi x max. Maksimumnya berarti 140 kurangnya 130 berarti 10 derajat Celcius. Nah, ini dia. Jadi paling tinggi maksimumnya adalah 10 derajat Celcius. Kalau di bumi ya sangat dingin sudah 10 derajat Celcius. Berikutnya nilai pendekatan pi. Ada pi, kita sudah mengetahui bahwa nilai pi diperoleh dari pembagian keliling terhadap diameter, oke. Rumusnya ya, keliling itu sama dengan pi kali d. Maka pi itu adalah keliling bagi d. K dibagi diameter. Nilai pi ini sangat berguna dalam menentukan luas dan keliling lingkaran. Oke, nilai pi dapat dengan mudah kita temukan hari ini hanya dengan menekan tombol pi pada kalkulator saintifik dan dengan sekejap akan muncul digit dalam bentuk desimal dari angka ini. Pakar matematika dari Yunani, Archimedes, adalah orang yang pertama kali menghitung nilai pi dalam bentuk ekspansi desimal. Beliau menyatakan bahwa 3,140 kurang dari pi kurang dari 3,142. Jadi mendekati 3,14 gitu ya. 3,14 itu 22/7 itu 3,14 kalau kita bulatkan. 22 bagi 7 itu 3,140. 14 berapa ya? 141. Mendekati, makanya ini sama dengan 3,14 gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan periode pertidaksamaan yang diumumkan oleh Archimedes, maka pernyataan yang mungkin pada sebuah lingkaran adalah panjang diameternya 14 dan panjang kelilingnya 43. 43 berarti apakah pi sama dengan ini ya, k bagi d, 43 dibagi 14. Nah, kita ini yang a ya. Yang b kita data dulu, ada pi sama dengan 45/14. Yang c pi sama dengan jari-jarinya 7, berarti diameternya 14 ya. Sama dengan 44/14, diameternya 14. Ini ya sepertinya ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan 22/7. Nah, ini berarti yang C. Ini juga enggak ya, 45/16. Pi-nya. Yang E pi-nya itu 43/12. Bukan. Jawabannya adalah yang C, yaitu 22/7 itu mendekati 3,14. Berikutnya nomor induk kependudukan. Setiap penduduk di Indonesia wajib memiliki NIK atau nomor induk kependudukan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007, nomor ini mempunyai aturan sebagai berikut. Yang pertama, 6 digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar. Ini ya. 91710. Nah, ini adalah berapa? 1 2 3 4 5 6. Kurang 1 ya. 01. Nah, ini. Ini adalah provinsi. Provinsi, kemudian kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota. Kemudian yang ini kecamatan ya. Gitu. 6 digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun. Berarti di sini 170890. Tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Dan khusus untuk perempuan, tanggal lahirnya ditambah angka 40 kalau perempuan, tanggal ini ditambah 40. Oke.
4 digit terakhir bukan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis. Oke, otomatis ya. Siak. Sistem informasi administrasi kependudukan yang belakang itu 000 di sini 1. Nah, otomatis NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. Jadi ini terus berlaku seumur hidup gitu ya. Seorang laki bernama Asep Slamet memiliki kartu tanda penduduk seperti gambar ini, kartu tanda penduduknya. Tanggal Asep Slamet lahir adalah ini ya, 17 Agustus tahun 90. Nah, gampang ya. Oke. Sinta adik dari Asep. Oh, berarti adiknya Asep sama ya, 917101. Adiknya Asep 917101 begini ya. Nah, ini perempuan. Nah, berarti tambah 40 ya. Lahir 3 November, 03 November itu 11 tahun 95. Nah, tapi tambah 40 berarti 917101431195 gini. Dia harus memiliki nomor induk kependudukan, oke. Berikut kemungkinan nomor induk kependudukan Sinta. 917101. Oke, sama semua. 03 ini bukan ya. Karena dia kalau laki-laki 03, tapi kalau perempuan ditambah 40 tadi. Berarti 43 ini. Belakangnya siak terserah ya. Jadi ini adalah kemungkinannya. NIK Sinta yang betul adalah kemungkinannya ada 2. Nah, kemungkinan itu kemungkinan yang mungkin ada 2 macam ini. Karena yang terakhir, digit terakhir, 4 digit terakhir itu kalau di sini tadi merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan siak. Jadi otomatis. Tidak ada masalah. 0002 atau yang botek 1687 itu tidak ada masalah. Oke. Soal berikutnya, ibu mempunyai sekotak kelereng. Oh, ini sudah beda pembahasan ya, lebih mudah nih kayaknya. Yang kan dibagi kepada 5 keponakannya. Oke. Jika setiap keponakan memperoleh jumlah kelereng 47 buah, maka banyak kelereng yang dimiliki ibu adalah oke. Berarti sebelumnya berarti 47 dikali 5 gitu aja ya. 3 20 23 235. Hah? Cuma seperti ini soalnya lebih mudah. Logikanya ini adalah kelereng awalnya 235, kemudian dibagi 5 keponakannya, masing-masing mendapat 47 buah kelereng. Nomor 7, perbandingan jumlah uang Andika dan uang Rahman. Andika dibanding Rahman adalah 3 banding 5. Jika jumlah uang mereka, berarti kalau jumlah itu ya 8. Dari mana 8? 3 tambah 5 itu sama dengan 320.000 rupiah. Maka besar uang Rahman. Nah, Rahman, uang Rahman berarti punyanya Rahman perbandingannya 5 per jumlahnya 8. Ini diketahui jumlahnya, dikalikan 320.000. Caranya gitu ya, diketahui kalau jumlahnya berarti pernya 8. Kalau diketahui selisihnya, pernya selisihnya itu adalah 2/2. Lihat dan ketahui, kalau diketahui jumlahnya berarti per 8. Atau yang diketahui adalah punyanya Andika berarti per 3. Pernya per 3. Kalau diketahui adalah uangnya Andika. Nah, karena ini yang diketahui adalah jumlahnya, makanya per 8. 32 bagi 8 dapat 4. 5 kali 4 20, ada 0 lagi 4, 1, 2, 3, 4. 200.000 rupiah. Itu adalah uangnya Rahman. Ini juga masih mudah. Nomor 8, rumah Pak Arono memiliki tangga yang menghubungkan ruangan lantai 1, oke, lantai 1 dengan lantai 2. Total tinggi tangga adalah 2,4 meter, oke, tingginya ini adalah 2,4 meter. Ada 1 cm sini, kita rubah menjadi cm, 240 cm ya, dikali 100 meter ke cm, desimeter, cm gitu ya. Jumlah anak tangganya 16. Ada anak tangga 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 16 gitu ya pokoknya. Nah, pertanyaannya adalah ketinggian masing-masing anak 16 anak tangga. Oh, berarti bagi 16 gitu aja ya. Bagi yang ini ketinggiannya. Nah, berarti 240 dibagi 16. Saya bagi 4. Bagi 4 dapat 60. Dibagi 4 dapat 4. 60 bagi 4 itu 15. 15 cm. Nah, cuma seperti itu caranya.
Nomor 9 diberikan bilangan pecahan, oke. Okay? A, B, C, D. Jika dua pecahan dari 5 pecahan tersebut dijumlahkan, manakah yang nilainya lebih besar dari 1? Lebih besar dari 1. Bisa begini caranya ya, 2 bagi 7 misalkan, saya bagi dulu. Dapat 0,20 itu 2. 14, 6, 60 itu 58, 28. 0,28 gitu aja ya kira-kira. 5 per 8 itu 5 bagi 8 ya. Dapat 0,50, 48 itu 6. 20 itu 2. 0,62, kemudian 7 per 11, 0,70, 66 itu 6. Ini 4, 40 itu 3 ya, 33. 0,63, ini 7 per 11 gitu ya. 5 per 13, bagi 13, 0,50 itu dapat berapa? 4 lebih 3, 39, 11, 110, 13 kali berapa? 8, 24, 104, 8, 0,38. Yang terakhir 4 per 9, 4 bagi 9, 0,40, 36 itu berarti 6. 54. 4 36 40 0,44. Nah, yang dijumlahkan yang lebih besar dari 1. AB 0,28, 0,62, 0,9 ya. Bukan. Bukan A tambah C 0,28, 0,63. 91 bukan juga. Kemudian A tambah D, ini tambah D ini 0 bukan juga ya. Bukan A tambah D, bukan. A tambah E 0,28, 0,4 bukan juga. C tambah D, A, B, C ini ya, 0,63 sama ini. Oh ini. Nah, jawabannya adalah yang E, C ditambah D itu lebih dari 1. Nah, caranya seperti ini bisa, atau manual pakai penjumlahan apa namanya seperti ini ya, 2 per 7 ditambah 5 per 8 gini menjadi 7 kali 8 itu 56, 8 kali 2 16 plus 7 kali 5 35, begini bisa 1 51 per 56, oh kurang dari 1, lebih kecil dari 1, dan seterusnya seperti ini ya, macam-macam caranya, tapi saya tadi menggunakan cara yang dirubah dulu menjadi desimal. Nomor 10 gampang ya ini, tapi itu tadi penalarannya, logikanya harus hati-hati untuk penjumlahan ini. 76 setengah ditambah 11, 5 per 6. Kalau saya nambahkannya begini ya, 76 ditambah 11 gini, tambah setengah tambah 5 per 6. Ini berarti 87 per 6, ini berarti 3, ini 5. 8 per 6, 87 ditambah 8 per 6. 8 per 6 itu 4 per 3. 4 per 3 itu 1 seper 3. Tambah 1 berarti 8, 8, 1 per 3. Jawabannya yang B. Harus mahir untuk materi ini ya. Materi penjumlahan pecahan campuran. Berikutnya nomor 11, manakah pecahan di bawah ini yang terletak di antara 1 per 3 dan 1 per 4? Macam-macam caranya ya, saya rubah menjadi desimal lebih mudah. 1/3 itu 0,333. Nah, di antaranya ini pokoknya 1/4 itu 0, bukan 444 ya, 0,25. Lebih kecil. Ya kecil saya taruh di sebelah kiri aja ya. 0,25. Yang ini 0,333. Nah, kita mencari pecahan yang di antaranya ini. Yang pertama 1 per 5 itu 0,2. 0,2 di kirinya 0,25, bukan. 2 per 3 itu 0,666. 0,6 di kanannya 0,333, bukan juga.
Ini 0,4, 20 bagi 5, 0,4, 0,4 itu sebelah kanannya juga bukan. 2 bagi 7, kita bagi, dapat 0,2214, gini ya. Berapa ini? 6,6028. Oh ya ini ya. Nih, betul. Jawabannya adalah yang D. Kalau 3/7 30 gini ya. 0, dapat 321. Kemudian 4 28. Nah, 0,4 di kanannya, 0,3, berarti jawabannya betul yang 2/7 yang D ya, caranya begitu. Nomor 12, tabel berikut adalah hasil produksi minyak mentah selama bulan Juni 2018 dari tambang minyak yang terdapat pada 4 kota. Oke, ada di Dallas 120.000 barel, di Houston 425.000 barel, di Lubbock enggak ada, Amarillo maksudnya enggak diketahui. Totalnya yang penting 1.780. Banyak produksi minyak mentah dari kota Lubbock adalah berapa ribu barel? Totalnya segini, berarti ini kita jumlahkan, kemudian yang ini dikurangi hasil ini ya. 450, 425, 345. Kita jumlahkan. 10 nyimpen 1. 5, 6, 7, 8. 8 berarti 12 nyimpen 1. 9, 9 tambah 3, 12. 1.220. Tadi 1.780, berarti tinggal dikurangi 1.220. 0,6,5. 560. Nah ini, 1.000 barrel. Jawabannya begitu. Caranya begitu sederhana, cuma butuh logika kita aja ya, atau butuh penalaran. Nomor 13, tabel di bawah ini adalah hasil pengamatan jumlah burung yang diamati oleh Steve's Bird Watching Project. Senin enggak ada, enggak diketahui. Selasa, Rabu ada sini. Berdasarkan data di atas, berapa banyak burung raptor yang berhasil diamati Steve pada hari Senin? Oh, rata-ratanya 8. Rata-rata itu dari ini ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dibagi banyak berapa ini? 1 2 3 4 5. Rata-rata 8 itu ya, sama dengan X yang enggak tahu ini tambah 7 tambah 12 tambah 11 tambah 4 dibagi 5. Nah, tinggal dikalikan aja, 8 kali 5 40. Nah, ini berapa ini? Tinggal kita jumlahkan biasa. Ini sama ini 15, ini sama ini 19. 15 tambah 19 itu 34. Nah, pindah aja, 40 kurang 34 6. Nah, jadi X-nya adalah 6 yang belum diketahui. Hari Seninnya adalah 6 burung raptor. Nomor 14, sebuah resep minuman membutuhkan bahan cair untuk dicampur menjadi satu bagian minuman. Resep tersebut membutuhkan 2/4 gelas air. Oke, 2/4 gelas air. 5/8 gelas kaldu ayam dan setengah gelas madu. Berapa gelas minuman yang dihasilkan dengan resep tersebut? Oh, tinggal dijumlah aja ya. 2 ditambah 4 ditambah 1/4 ini 5/8 ditambah setengah. Ini 6 gitu ya. Ini saya pisah gitu ya. Ini 2/4 maksudnya 2 tambah 1/4. 1/4-nya saya pisah di sini. Ini jadi 1/8 gitu aja. Ini 2/8 jadi 1/4, 5/8 tetap setengah itu 4/8. 6 ditambah 9 10 11 11/8. 1 sisanya 3 gitu ya. 1 3/8, 6 tambah 1, 7. 7 3/8 gelas. Nah, ini dia jawabannya, 7 3/8 gelas. Nomor 15, jenis bakteri diamati bahwa membelah diri menjadi 2 setiap 4 menit. Jadi awalnya 1, kemudian 4 menit menjadi 2 gitu ya. 4 menit lagi, ini 2, ini 2, dan seterusnya gitu ya. Ini 4 menit. Jika saat awal yang diamati terdapat 3 bakteri, awalnya 3 bakteri gitu ya. Maka banyak bakteri setelah 20 menit. Nah, 20 menit berarti berapa? Dia bikin 4, 5 kali pembelahan ya. 5 kali pembelahan.
Berarti A nya itu sama dengan geometri ya, UN sama dengan AR pangkat N min 1. A nya 3 awalnya, kemudian N nya itu adalah OR nya rasionya adalah 2 karena 2 kali pembelahan. Kemudian 5 macam turun gitu ya. Jadi apa namanya, 20 menit itu berarti 5 kali pembelahan 4 menit, 4 menit, kemudian 4 menit, 4 menit, 5 kali pembelahan. Berarti 2 pangkat 5, 3 kali 2 pangkat 5. 2, 4, 8, 16, 32. 32 berarti 6, 96. Jadi ketika 20 menit itu ada 96 bakteri. Nomor 16, siput pisang Areolimax termasuk hewan hermaprodit. Nah, karena dapat membuahi diri sendiri. Jadi punya hermaprodit punya punya dua jenis kelamin ya, betina sama jantan itu jadi satu, itu hermaprodit. Hal ini terjadi karena siput ini memiliki dua jenis kelamin sekaligus. Oh, ini sudah jelaskan. Jika seekor siput pisang mempunyai 3 anak, kemudian setiap anak memiliki 3 anak lagi dan seterusnya, banyak siput pisang dari generasi ketiga sampai kelima adalah berapa gitu ya. Nah, ini kita main logika ya. Jadi awalnya siputnya 3. Ini generasi pertama, itu 3. Kemudian masing-masing ini mempunyai 3 anak, berarti 3 pangkat 3 pangkat 3, 3 pangkat 2. Jadi 9. Jadi awalnya itu siputnya itu ada 3, masing-masing ini jadi 3 gini ya. Generasi berikutnya. Nah, jadi 9. 3 pangkat 2 itu adalah generasi kedua. Generasi ketiga ini generasi keempat, generasi kelima, cuma begini aja. Pertanyaannya adalah banyaknya siput pisang dari generasi ketiga sampai kelima itu ada berapa? Generasi ketiga ini sampai generasi kelima berapa? Generasi ketiga itu 3 pangkat 3 27 ya. Kemudian ini 81, kemudian ini 81 kali 3 243. Lah kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan 7 tambah 3 berarti terakhirnya belakangnya 1 gitu ya. 10, 11, 1, 4 berarti 5 tambah 8 13, 13 tambah 2 15, 1 3 351. Jawabannya yang A, 351. Jadi dari generasi ketiga ini sebutnya yang generasi 1 sama 2 ini tidak dihitung. Generasi ketiga sampai generasi kelima itu ada 351 siput. Nomor berikutnya, nomor 17, hasil dari 2 pangkat 4, 2, 4, 8, 16. 16 gitu ya. 3 pangkat 5 tadi sudah ada, 2, 4, 3 gitu. 5 pangkat 2, 25. Dibagi 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 2, 9. Adalah, ini main hitung-hitungan ya. Min 25, 16 berarti min 9 dikurangi 9, atas ini kurangi 9 berarti 234 dibagi 17. Pembagian ini ya, harus mahir ini, berarti pembagian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, mahir. Dapat 1 dikurangi 6, 64 itu berapa? 2, 3, 3, 17 kali 3, 51 ya. Kalau kali 4, 3, 4, 68 lebih, berarti 3. Nah, dapat 13. Ini 51, 13. Nah, berarti mana? 13, 13 per 17 nih. 13 hasilnya yang ini, 13. Oke, kemudian 13 per 17 dari ini, 13 per 17. Jawabannya yang A. 19, 4 orang anak, Andro, Aloy, Ando, dan Amso aktif berlatih renang di kolam renang yang sama. Andro berlatih renang setiap 2 hari sekali. Oh, ini biasanya KPK ya, 2 hari sekali. Aloy 3 hari sekali, Ando 5 hari sekali, Amso 4 hari sekali. Kurang ya 4 hari sekali ini. Jika mereka berlatih renang bersama-sama pada tanggal 3 Juni, ah ini masalahnya.
3 Juni 2022. Maka tanggal berapa kan mereka berenang bersama-sama lagi? KPK-nya dari berapa ini? 2, 3, 4 sama 5. Atau 5 sama 4 yang sama aja ya. KPK-nya berarti dikalikan aja ini 2 3 5. Oh ini enggak pakai 2 karena sudah diwakili 4 ini. 20 kali 3 60. Nah, KPK-nya adalah 60. Jadi ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, 60. 60 hari lagi. Pertama tanggal 3 Juni, 3 Juni. Juni itu ada berapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juni itu 30 ya. Juni itu 33 Juni. Ini sampai 30 Juni. Ini berapa? 30 kurangi 3, 27 hari. Masih 27 hari. 30 kemudian Juli, 1 Juli. 1 Juli sampai Juli itu ada 31. 31 Juli itu ada 31. Jadi 31 hari tambah 27 berapa? 31 27. Masih 58 hari. Berarti kurang ke 60 kan? Kurang 2 hari lagi. Kurang 2 hari lagi dari ini 31 berarti tanggal 1 Agustus, 2 Agustus, 2 Agustus 2022. Caranya seperti itu. Berikutnya nomor 19, Lisna memiliki 60 pensil dan 72 penghapus. Ia akan memasukkan pensil dan penghapus tersebut dalam kantong dengan jumlah pensil dan jumlah penghapus di setiap kantong sama. Oh, ini FPB nih. FPB faktor persekutuan terbesar. Banyaknya kantong dibutuhkan adalah berapa? 60 sama 72. Ini cara di video saya yang lain ada ya tentang seperti ini ya. Dibagi sama, bagi 2 ini 30, bagi 2 itu 36 gini, bagi 2 lagi 15 18. Bagi 2 enggak bisa yang sama, pokoknya yang sama, bisa bagi sama 3 5 6. Sudah enggak ada lagi yang bisa bagi sama, berarti ini adalah FPB. Kalau KPK-nya ini dikalikan 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 6. Oh, ini bisa dibagi lagi sih 2. Enggak ada. Maksudnya kalau KPK-nya ini dikalikan semua, tapi kalau FPB-nya cuma yang bisa membagi aja. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Nah, 12 adalah FPB-nya. Caranya begitu. Nomor 20, di suatu jalan terdapat 3 buah traffic light. Oke, traffic light 1, lampu warna hijau menyala setiap... Oh, ini sama KPK ya. 8 menit sekali. Traffic light kedua, lampu hijau menyala setiap 5 menit sekali. Dan yang ketiga, lampu hijau menyala setiap 6 menit sekali. Jika pukul 8.20 ketiga traffic light lampu warna hijau menyala bersama-sama, maka pukul berapa? Pukul berapa lagi nyala bareng, berarti KPK. Kalau pakai cara yang tadi barusan bagi 2 gini. Bagi 2 meskipun ada yang enggak bisa dibagi tapi tetap dibagi gini caranya begini, tulis gini 5. Kalau ini FPB-nya 1 ya, tidak ada yang bisa bagi semuanya 1. Ini bagi 2 berarti 4, bagi 2 ini 3. Bagi 2 lagi. Ini dapat 2. Ini 5 tetap, ini 3 tetap. Bagi 2. Ini 1, ini 5, ini 3. Bagi 3, 1 5 1. Kemudian bagi 5 1 1 1. Nah, sudah 1 1 1. Ini berarti ini adalah KPK-nya 2 kali 2 kali 2 8 kali 5 40, 40 kali 3 120 menit setelah dari 8.20, 2 jam lagi ya, 120 menit itu 2 jam lagi. Berarti 8 berapa ini? 4 80. Oh, salah ya tadi ya. 8 kali 5 40 kali 3 120 menit. Oh, betul. Pukul 8.20 ketika traffic light menyala bersama-sama tambah 2 jam. Betul ya, jadi 8.20 tambah 2 jam berarti tambah 2.00 gini. 10.20 jawabannya enggak ada ya. F. Betul enggak ada ini.
10-20. Kalau nyala lagi kapan? 12-20 nyala lagi. Nah, ini. Tapi untuk yang ketiga kalinya, yang pertama 8-20, kedua kalinya 10-20 ini, yang ketiga kalinya adalah 12-20. Caranya seperti itu. Demikian pembahasan soal penalaran matematika pola bilangan atau huruf dan konsep bilangan. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Video yang lain tentang penalaran matematika, model yang lain ya, bukan pola bilangan, tapi ada yang aritmatika, barisan deret dan seterusnya, itu ada di video yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.